Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Bunda Desta. Apa kabar nih anak-anak? Bunda berharap anak-anak selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah, sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA. Namun sebelum kita mulai belajar, Bunda mau kita bersama-sama tepuk semangat dulu, biar kita belajarnya tambah semangat. Nah, untuk kali ini Bunda punya dua versi tepuk semangat. Kita bersama-sama ya, tepuk semangat versi pertama. Tepuk semangat. 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 Versi kedua, tepuk semangat. 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 Aye. Seperti itu anak-anak. Sekarang kita gabung ya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Aye. Wah, anak-anak sudah terlihat semangat nih. Sekarang Bunda mau kita tepuk kelas 5 ya. Anak-anak sudah tahu kan tepuk kelas 5? Sekarang kita bersama-sama ya. Tepuk kelas 5. Solih, cerdas, juara. Sekali lagi. Solih, cerdas, juara. Wah, anak-anak sudah semangat nih. Baik anak-anak, anak-anak siapkan buku dan alat tulisnya di atas meja. Lalu siapkan konsentrasi anak-anak untuk menyimak video berikut ini. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar gangguan pada organ gerak manusia. Nah, siapa yang belum menyiapkan bukunya, silakan disiapkan terlebih dahulu. Apa saja ya kira-kira gangguan organ gerak manusia? Ayo, kita belajar bersama-sama. Sekarang, coba anak-anak perhatikan, itu ada seorang ibu yang bekerja sampai larut malam hingga pagi hari. Si ibu ini memaksakan tubuhnya untuk bekerja sampai waktu yang lama, membuat tubuhnya sampai membungkuk dan sampai pegal-pegal juga pastinya. Nah, dari gambaran ibu tadi, organ lain pada tubuh si ibu atau manusia berupa tulang, sendi, dan otot pasti dapat mengalami gangguan dan dapat terjangkit sebuah penyakit. Nah, kira-kira apa saja penyakitnya dan gangguannya ya? Kita bahas. Baik, gangguan yang pertama berupa retak. Nah, coba anak-anak perhatikan pada gambar. Nah, di tulangnya, tulang kakinya ada sebuah retakan. Nah, retak tulang atau fisura merupakan kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang, bisa diakibatkan karena kecelakaan, baik itu jatuh ataupun karena berbenturan dengan benda yang lebih keras. Selanjutnya ada gangguan pada organ gerak berupa patah tulang atau fraktura. Nah, fraktura di sini ada dua jenis. Di sini diakibatkan karena kecelakaan, baik ketika naik motor ataupun jatuh. Fraktura ini dibedakan menjadi dua ya tadi, yang tertutup dan terbuka. Nah, kalau tertutup itu tulangnya tidak sampai merobek kulit atau otot. Sedangkan fraktura yang terbuka itu tulangnya sampai merobek atau tembus keluar sampai kulit atau otot. Selanjutnya gangguannya adalah berupa rakitis.
coba Nana perhatikan gambarnya. Nah, yang tengah itu yang normal ya, yang sebelah kanannya normal itu berupa seperti huruf X. Nah, sebelahnya lagi itu membentuk seperti huruf O. Nah, rakitis ini disebabkan karena kekurangan kalsium, fosfor, dan vitamin D. Akibatnya, pertumbuhan tulangnya menjadi tidak normal dan kakinya menjadi seperti huruf O ataupun X. Gangguan berikutnya yaitu skoliosis. Nah, coba Nana perhatikan cara duduknya si adik ini. Nah, kelainan tulang punggung atau tulang belakang yang membengkok ke samping. Kelainan tulang tersebut karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Nah, hal ini akan menyebabkan badan tubuh kita akan membengkok seperti membentuk huruf S. Nah, coba anak-anak, kalau duduk di kursi ataupun di kelas, siapa yang suka membengkok-bengkokkan badan karena pegal biasanya? Nah, itu sangat berbahaya. Kelainan atau gangguan selanjutnya berupa lordosis. Nah, ini yang biasa kalau kita pegel. Ini termasuk juga kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang kita melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang dan tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, biasanya nih, ada nggak anak-anak yang seperti ini? Semoga tidak ada ya. Gangguan berikutnya berupa kifosis. Nah, ini saking capeknya bisa saja anak-anak seperti ini. Ingat ya, jangan duduk terlalu lama dalam posisi seperti ini. Kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang atau bungkuk. Nah, bahaya ya anak-anak, hanya duduk yang tegap. Gangguan berikutnya berupa osteoporosis. Nah, Pak Haji mau bilang ini biasanya terjadi pada umumnya ya, umumnya ada di orang-orang yang sudah berumur alias tua. Nah, kelainan pada tulang yang disebabkan adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah kekurangan yang namanya kalsium dan fosfor yang membuat tulangnya menjadi rapuh. Lanjut di gangguan berupa tetanus. Nih, ini sangat berbahaya ya anak-anak. Nah, di sini itu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani berupa yang maksudnya masuknya itu melalui luka. Nah, tetanus ini menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, biasanya kalau anak-anak main di mana gitu kena benda yang berkarat atau ketusuk paku itu langsung dibersihkan dengan alkohol ataupun diobatin pokoknya ya. Hati-hati ya anak-anak. Gangguan berikutnya berupa atrofi otot. Nah, di sini ini berupa kelainan otot yang mengecil, yang melemah, dan fungsi ototnya juga menurun karena disebabkan penyakit polimielitis atau infeksi virus polio. Nah, anak-anak coba tanyakan sama ayah bundanya, anak-anak sudah dapat yang namanya vaksin atau imunisasi polio belum? Nah, kalau belum biasanya dapat namanya penyakit ini nih. Nah, itu anak-anak bisa dapat merusak sel saraf pada otot. Gangguan berikutnya yang sering kita alami berupa kram. Nah, siapa yang kalau berenang langsung nyemplung tidak pemanasan, ini biasa terjadi yang namanya kram. Bisa juga ketika kita jogging atau lari saking kelelahannya kita juga bisa mengalami kram. Nah, kram itu disebabkan karena ototnya mulai lelah, karena ototnya itu dipaksa terus untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas. Nah, hati-hati kalau sudah capek itu istirahat. Baik, terakhir gangguannya adalah berupa pengapuran sendi atau osteoartritis.
artritis. Nah, jangan sampai terbalik dengan osteoporosis tadi ya. Nah, di sini ini termasuknya gangguan pada sendi. Disebabkan karena tulang rawan pada sendinya semakin menipis, semakin berkurang. Kita akan merasakan sakit jika tulang yang keras kita mengalami kontak langsung atau berbenturan. Sama saja seperti anak-anak laki-laki yang main bola terus tulang keringnya sampai berbenturan, pasti sakitnya minta ampun. Nah, Pak Haji pernah merasakannya tuh, sakit. Kita lanjutkan di cara memelihara kesehatan alat gerak manusia itu sendiri. Yang pertama, kita harus memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu yang berkalsium. Nah, yang kedua, kita harus menjaga metabolisme kita dengan cara makan makanan yang sehat, yang bervitamin. Yang ketiga, untuk menghindar dari lordosis, kifosis, dan skoliosis, kita harus duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Tidurnya terlentang atau miring ke kanan. Itu ya, anak-anak. Cara yang lain untuk memelihara kesehatan kita, memelihara alat gerak manusia, yang pertama, agar terhindar dari osteoporosis, kita mengimbangi banyak makan dan minum yang mengandung kalsium tadi ya, dengan cara olahraga yang teratur. Ayo, selama tidak ke sekolah, siapa yang jarang olahraga? Mau nggak kena osteoporosis? Nggak mau kan? Ayo, nanti kita olahraga. Selanjutnya, anak-anak harus mengkonsumsi yang banyak proteinnya, seperti telur, susu, dan minyak ikan, bukan ikan kod yang kayak di iklan ya. Dan waktu bayi, ingat nggak, anak-anak sering dijemur di pagi hari, itu untuk membentuk tulang, karena sinar pagi matahari itu, sinar matahari pagi itu sangat baik untuk tubuh kita. Alhamdulillah anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita sudah belajar tentang gangguan alat gerak manusia. Dan Pak Haji berikan tips ya tadi, cara memelihara organ gerak manusia. Nah, ingat tetap dijaga kesehatannya, tetap olahraga dan makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Kalau Pak Haji 6 kenyang. Nah, tetap semangat, jaga kesehatan, karena di teladan semua anak itu hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, itu tadi video pembahasan materi IPA-nya. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya, karena di teladan semua anak itu hebat. Baik anak-anak, boleh ingatkan ya untuk menyimak video materi wawasannya di halaman e-learning Sekolah Teladan. Oke, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik anak-anak, ingat terus ya pesan Bunda untuk selalu sholat 5 waktu, makan makanan bergizi, minum air putih yang banyak, dan jangan lupa untuk tetap berolahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.